Assalamualaikum. Oma hari ini pengen masak nih, kebetulan di rumah ada lidah sapi ya. Lidah sapi yang udah dibersihkan, dibuang kulit-kulitnya tuh, ditaburi garam, diperas jeruk nipis. Diperas jeruk nipis itu kalau mau dicuci habis ini 20 menit dicuci, kalau enggak usah ya. Nah, ini kalau sudah ditaruh jeruk nipis sama garam, kalau ditutup dulu barang 20 menit, agak 20 menit. Mau dicuci boleh, kalau Oma nggak cuci lagi sih karena Oma orangnya suka asem ya. Nah, ini Oma mau ungkep, ini yang bumbu ungkepnya biasa, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, ketumbar, serai sama daun salam. Ini kita ungkep dulu ya. Nah, ini rencananya Oma mau sambal, kalau di Padang tuh buat sambal batoko, lidah sapinya. Ini cabenya nanti diketok-ketok untuk makanya sambal batoko ya. Kalau di Oma bilangnya sambal ketok-ketok aja karena cabenya diketok-ketok aja, nanti dicobek atau disowek ya. Ini cabenya, ini cabai merconnya biar cetar. Ini bawang merahnya, bawang putih. Nanti nggak pakai tomat ya, mau pakai jeruk nipis isi dalamnya aja. Ya, oke, ini kita ketok dulu cabenya. Ini lidahnya ya, mau mangkep. Daun-daunnya masing terus. Tuh, tadi kan udah Oma taburi garam ya, biar harum. Kalau mau nggak suka lidah, boleh diganti dengan daging juga boleh, dengan resep yang sama. Taruh semua ya. Diaduk, diungkep 15 menit. Sampai airnya kering juga boleh. Ini semuanya udah diratain ya. Kita tutup yang rapat, tutupin kompor, nggak usah besar kali apinya. Kita tunggu 15 menit, tutup. Nih, selagi lidahnya kita ungkep, kita buat lado ketoknya dulu ya. Nggak usah yang halus-halus banget, enak dia yang ketok. Pakai cowek atau cobek, halus. Nggak usah halus banget, pecah-pecah aja. Nih bawangnya, tadi cabenya udah. Kotak-kotak aja, lompat. Tok semua, nggak usah halus-halus banget ya. Oke. Bawang yang tadi sama cabai tadi, kita gabung aja ya. Tuh cabenya yang udah diketok-ketok tadi. Ini jeruk nipisnya mau potong ya, potong kulitnya aja. Tuh, ambil isi dalamnya. Kalau bagi yang gak suka jeruk nipis kali ya, bisa diganti tomat muda juga boleh, karena Oma sukanya rada-rada asam gitu. Tuh, ambil isinya. Jadi sambalnya itu
asam dan pedas. Tuh udah 15 menit ya. Nah, matiin apinya. Kita tunggu dingin, kita potong-potong ya. Nih, kita potong-potong ya. Agak tipis ya, jangan terlalu tebal. Agak lebar, tipis. Jangan terlalu tipis sekali juga. Karena ini lidah. Tapi kalau daging sapi boleh agak tipis. Dan kalau mau dijemur dulu, misalnya harinya terik, 3-4 jam jemurnya. Itu udah mau panas minyak ya, kita goreng. Itu udah coklat ya, ya bisa kita angkat. Angkat sampai itu sampai kering. Bumbu-bumbunya nggak apa-apa, masukin aja biar harum. Tuh minyaknya udah panas ya, kita mau masak sambal bakoko-nya. Sampai warnanya berubah agak kecoklatan, nggak apa-apa. Jadi karena taburi garam ya secukupnya. Kalau mau taburi dari gula juga boleh, tapi lebih bagus saran mama gula merah ya, jadi gurihnya nggak terlalu manis-manis seperti ini. Kalau mau taruh oiko atau apa penyedap boleh. Tunggu sampai masak ya. Tuh udah masak cabai merahnya, sambal dan bakoko-nya. Masukkan semua. Tuh lidah yang digoreng tadi. Sama-sama bumbunya gak apa-apa dimasukin ya. Aduk rata. Tuh enaknya nih dengan nasi panas. Alhamdulillah siap dihidangkan untuk keluarga tercinta. Tuh, kita masukin ya. Rata. Alhamdulillah, udah selesai, udah masak nih. Siap coba bagi yang suka. Assalamualaikum.